Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Allah
وَمِمَّنْ لَهَا أَعْلَى الْإِلَهُ
صلى الله عليه وسلم أحمد
عليك عليه ولا عليك صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله ولد الحبيب فرحانا سجدا لله من أنسانا وغرانا صلى الله عليه وعلى آله وهي آية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا Isri la hazal bin Musa
sabari sana. Sallallahu alaihi wa sallam. الأشجان صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فما يسمى
يستوي القول منا أو يكون زنانا فإن حبا للسرائر كالدعال مديح صفوة ربنا وحنانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مولاه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسعد لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا أسعد لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وقائما أوصانا والحافلين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Ada yang mau saya benarkan
banyak di antara kita yang salah dalam membaca. Bukan di sini saja, saya sering dengar menyebut nama kakek Nabi Abdul Muthalib. Salah, yang betul bukan Abdul Muthalib, tapi yang betul Abdul Muthalib. Sadarnya bukan di lam, tapi sadarnya di kok. Kalau salah sebut dosa, enggak ada dosa. Cuma kan lebih enak kalau benar sebutnya Abdul Muthalib, bukan Abdul Muthalib. Salah, Abdul Muthalib. Kita lanjutkan. Kita sampai di mana terakhir? Di seluruh yang kemarin. Halaman 41. 41 fardu tayamum. Fardu tayamum kan. Terakhir pembahasan kita berarti syarat-syarat tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wa tadzakkur wa tadhkir wa ifada wa istifada wa hadatan sufiqta wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila'a mardatihi wa dawamihi wa qawruhihi. Tayamum, kita sampai di faslun furudut tayamumi khamsatun. Bab fardu tayamum ada lima. Tayamum ini sudah pernah kita bahas dari ini di Al-Qur'an. Fa'inlam tajid ma'a fatayammamu shahidan tayyiban. Kalau namun tidak ada air, maka tayamum makan. Kemudian kita sudah membahas syarat-syarat tayamum, kemudian sebab-sebab tayamum. Kita sekarang masuk di furudut tayamum. Furud jamak dari fard. Maksud dari fard di sini adalah arkan, rukun tayamum. Furudut tayamum yaitu arkan tayamum. Rukunnya tayamum ada 5. Kita sudah pernah membahas apa itu makna rukun. Al-awwal, yang pertama, rukun tayamum yang pertama adalah naklut turab, menginjak tanah atau debu. Rukun yang pertama naklut turab ay tahwi, tahwilut turab, menginjak tanah dari tempatnya menuju kepada anggota tayamum. Menuju kepada anggota tayamum. Nah, memindah tanah ini sebanyak 2 kali, seperti yang kita pernah pelajari syarat-syarat tayamum. Memindah tanah itu harus memindahkannya 2 kali karena anggota tayamum itu ada 2. Jadi tidak bisa kita satu kali memindahkan tanah untuk langsung 2 anggota tayamum, tidak bisa. Harus 2 kali memindahkan tanah. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, niat. Jadi yang pertama memindahkan tanah. Memindahkan tanah ini sebelum niat. Nah, kapan waktunya niat? Waktunya niat itu bersamaan dengan perbuatan kita memindahkan tanah sampai tanah itu terkena di anggota rukun tayamum yang pertama. Dari mulai memindahkan tanah, kita mengucapkan niat sampai tanah itu sampai di anggota rukun, anggota tayamum yang pertama, yaitu adalah wajah. Nah, yang perlu kita ketahui, niat tayamum itu berbeda dengan niat wudhu. Mengapa berbeda? Sebab tayamum itu adalah cara bersuci darurat, tidak seperti wudhu. Karena tayamum itu cara bersuci darurat, maka dia temporary, apa-apa, cuma dalam kurun waktu yang tidak panjang seperti wudhu. Kalau hal-hal darurat itu hilang, maka tayamum itu menjadi
tidak sah lagi. Tidak sah lagi. Contohnya seperti yang kita ketahui, sebab tayamum tidak ada air. Jadi orang hanya boleh bertayamum ketika tidak ada air juga. Ketika air itu ada, tayamum itu menjadi tidak sah. Atau orang yang bertayamum karena sakit, walaupun depannya ada air. Kalau sakitnya hilang, maka tayamumnya menjadi tidak sah. Karena tayamum itu acara bersuci yang darurat, maka niatnya pun berbeda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, nawaitul wudu, silatul hadas, selesai. Tapi kalau tayamum, dia mau dikatakan mengangkat hadas, tidak bisa dia mengangkat hadas karena dia bukan air, dia darurat. Jadi bagaimana niat tayamum itu? Istibahatan lisan. Nawaitul tayamum istibahat lisan. Aku niat bertayamum untuk memperbolehkan aku melakukan sholat. Karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, tapi dia alat bersuci yang darurat. Jadi ketika kita bertayamum, kita tidak boleh menggunakan itu tayamum liqofil hadas. Dari sahaja liqofil hadas. Berarti bagaimana cara menetapkan niatnya? Itu tayamum istibah. Itu salah satu perbedaan antara tayamum dengan wudu. Perbedaan berikutnya mengenai niatnya. Perbedaan niat tayamum dengan wudu. Perbedaan berikutnya, tayamum itu niatnya ada tiga tingkatan. Kalau wudu cuma satu. Kita wudu, niat wudu untuk memegang mushaf. Saya mau menyentuh mushaf, layar Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengatakan orang mau menyentuh mushaf harus punya wudu, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau saya mau menyentuh mushaf, mau mengangkat mushaf, berarti saya harus berwudu dulu. Ketika saya berwudu, wudunya buat mengangkat mushaf kan? Setelah itu, wudu saya ini bisa buat sholat kan? Bisa buat sholat, sholat sunnah, bisa sholat fardu. Bisa buat sholat fardu berkali-kali asal tidak batal. Tapi kalau tayamum tidak bisa seperti itu. Tayamum itu peringkat pertama, tayamum untuk fardu, untuk ibadah fardu. Kalau kita niat tayamum untuk ibadah fardu, maka tayamum kita hanya bisa untuk satu ibadah fardu saja, tidak bisa dua ibadah fardu. Kalau kita mau sholat jamaah takbir umpamanya, maka umpamanya kita takbir asar di waktu zuhur, maka kita harus tayamum untuk sholat zuhur. Salam dari sholat zuhur, mau mengerjakan asar kita harus tayamum. Karena tayamum itu hanya satu, cukup untuk satu ibadah fardu. Nah, kalau saya tayamum untuk ibadah fardu, yang tayamumnya untuk ibadah fardu, saya hanya bisa menggunakan tayamum saya untuk satu ibadah fardu, dan saya bisa menggunakan tayamum yang dengan niat ibadah fardu itu untuk sholat sunnah apapun. Untuk sholat sunnah apapun, termasuk sholat jenazah, diperbolehkan kita menggunakannya untuk sholat jenazah. Dan untuk segala hal yang memerlukan suci dari hadas di bawah sholat sunnah, umpamanya menyentuh atau membawa Al-Quran. Paham ya? Saya niat tayamum untuk sholat isya. Setelah sholat isya, dengan tayamum saya tadi, saya bisa sholat sunnah, bisa menyentuh Al-Quran, bisa membawa Al-Quran. Ini peringkat tayamum yang utama. Niat tayamum yang utama. Kalau saya niat tayamumnya untuk sholat sunnah, umpamanya saya mau sholat sunnah nih. Mau sholat sunnah duha, umpamanya. Kan jauh dari sholat fardu itu. Subuh lain, duhur kemana. Saya
niat tayamum mau mengerjakan sholat sunnah duha. Nah, berarti saya niatnya kan tayamum ini untuk sholat sunnah. Nah, karena saya niat tayamumnya untuk sholat sunnah, saya tidak bisa menggunakan tayamum itu untuk sholat fardu. Tapi saya bisa menggunakan tayamum yang saya niatkan untuk sholat sunnah itu untuk seluruh ibadah sunnah dan yang dibawa sholat, seperti menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Pak, peringkat yang terakhir adalah niat bertayamum karena mau membawa Al-Quran. Dada air, dada air ini ada Al-Quran, mau saya bawa. Saya mau menyentuhnya kan harus suci, dari hal kecil dan hal besar. Saya bertayamum dengan niat mau membawa Al-Quran. Kalau saya tayamumnya niat mau membawa Al-Quran itu untuk dibawa ibadah sholat sunnah. Berarti tayamum saya tidak bisa saya gunakan untuk sholat Al-Quran. Karena saya niat tayamum untuk membawa Al-Quran. Jadi yang aman itu kalau kita niat tayamum untuk ibadah fardu. Tapi syaratnya, kalau mau tayamum untuk ibadah fardu kan syaratnya harus masuk waktu terlebih dahulu. Dan bisa kita mau tayamum untuk sholat dulu sebelum masuk waktu dulu, dan bisa. Kalau wudu bisa. Nah, kalau tayamum karena alat bersuci darurat harus sebelum masuk waktu terlebih dahulu, seperti yang sudah kita pelajari syarat-syarat tayamum. Kemudian niatnya harus jelas. Kalau kita niat mau untuk sholat fardu, ya niat tayamumnya, niat tayamumnya, nawaitu tayamum istibahatan li fardis sholat atau li sholatil fard. Harus menyebut kata fardu. Harus menyebut kata fardu. Kalau saya hanya menyebut nawaitu tayamum istibahatan li sholat saja, maka sholat itu mubah, luas sekali. Ada sholat sunnah, ada sholat jenazah, ada sholat fardu. Kata ahli fikih, diambil yang yakin, yaitu diambil derajat yang paling rendah. Kalau kamu niat tayamumnya istibahatan li sholat, maka hukum niat kamu itu hanya untuk sholat sunnah, tayamum untuk sholat sunnah saja. Tidak bisa kamu gunakan untuk fardu. Tidak bisa menggunakan untuk fardu. Jadi kalau mau niat tayamum, nawaitu tayamum istibahatan li fardhis shalah atau li shalatil fardhu, bukan istibahatan li shalah. Kalau istibahatan li shalah jatuhnya nanti untuk sholat sunnah. Bisa kita gunakan untuk seluruh sholat sunnah, bisa kita gunakan untuk sholat jenazah, bisa digunakan untuk khutbatan sebelum sholat Jumat menurut Imam Romli. Menurut Ibn Hajar, karena menurut Imam Romli khutbah Jumat itu sunnah menggunakan wudu, kalau Ibn Hajar wajib termasuk fardu. Atau di bawah itu. Saya kira bisa dipahami ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian rukun yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Nah, sebelum saya membahas rukun yang ketiga, kapan waktu niatnya? Niat tayamum. Saya katakan tadi, menurut ulama, karena niat tayamum, karena tayamum itu lebih lemah dari wudu, orang yang mau niat tayamum harus menghadirkan niatnya dari mulai menyentuh tanah, mulai memindah tanahnya sampai menyentuh bagian wajah. Niat itu harus hadir di dalam hatinya. Kalau niatnya tidak hadir, menurut Ibn Hajar mengulang lagi dari awal. Menurut Imam Romli cukup menghadirkan lagi
sudah sah. Tapi kalau mewajibkan hajat, mulai lagi dari menyentuh tanah, kemudian memindahkan lagi sampai menyentuh wajah. Kalau Imam Romli, umpamanya sampai di sini, ingat acara TV. Nah, saya mau istibah dan lipat dan suara kita harus hadir tuh sampai di sini. Pikirannya ingat acara TV atau ingat apa, ingat masakan, ingat berhenti sebentar. Kalau Imam Romli hadirkan lagi, lanjutkan. Nah, kalau Ibn Hajar mulai lagi dari Allah. dari awal. Kecuali kalau tangannya sudah menyentuh wajah, walaupun belum seluruhnya, tangan menyentuh wajah sudah aman. Dan kenapa sih Ustaz kok seperti itu? Sekali lagi karena tayamum ini alat bersuci yang sangat rinci. Yang sangat rinci karena darurat. Beda dengan wudu, berbeda dengan. Nah, kemudian mengusap wajah, bukan mengguyur wajah. Kalau mengguyur kan hanya ada di wudu, ghuslul wajah. Ghuslul wajah berarti mengguyur wajah. Pakai debu kita mau mengguyur bagaimana? Nah, jadi cuma mengusap saja. Wajahnya diucap. Bagaimana cara mengusap wajahnya? Cara mengusap wajahnya sama seperti ketika kita mengusap wajah di waktu wudu. Batasan wajahnya juga sama, yaitu min mana bitir sya'rir ras, dari mulai tempat tumbuhnya rambut ini sampai ad-dakum, sampai di dagu. Dagu ini tempat tumbuhnya jenggot. Kemudian lebarnya minal udhun ila udhun, dari telinga ke telinga. Jadi bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya begini. Nama itu tayammum istibahatan li fardhi shalati la ta'ala. Selesai. Tidak ada tiga kali. Kalau wudu kan sunnah tiga kali. Kalau tayamum tidak ada sunnah kan tiga kali. Nah. Terus tidak ada menyela-nyela jenggot, tidak ada di tayamum. Walaupun jenggotnya tipis, kalau di wudu kan kalau jenggotnya tipis wajib di sela-sela. Kalau jenggotnya panjang sunnah di sela-sela jenggotnya. Tapi kalau di tayamum, walaupun jenggotnya tipis, tidak disunahkan kita menyela-nyela jenggotnya. Nah, kemudian saya kira gampangnya. Yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Kedua siku, yaitu sampai lebih. Karena Imam Syafi'i mengatakan mayyitin perlu wajib, bahwa wajib. Sampai di kedua siku, maksudnya bukan sampai di siku, tapi di atas siku sedikit. Untuk menyempurnakan basuhan atau usapan, kalau di tayamum usapan. Begitu juga wudu, harus sampai siku lebih. Karena kalau kita sampai di siku, dan siku ini, kalau kita sampai di sini, di siku persis, ini kalau kita tekuk jadi di bawahnya, jadi di bawahnya siku. Makanya dianjurkan di atas siku, di atasnya siku. Nah, begitu juga pada saat bertayamum mengusap siku sampai di atas siku sedikit, sedangkan madhab Imam Syafi'i yang gedin, karena ada madhab baru, madhab gedin. Kalau madhab yang dulu, jadi Imam Syafi'i itu ada dua istihad. Istihad yang lama dan istihad yang baru. Kalau istihad Imam Syafi'i yang lama cuma sampai di pergelangan tangan. Jadi mengusap tangan itu di tayamum. Pendapat Imam Syafi'i yang lama cuma sampai di telapak tangan saja, di apa namanya, pergelangan tangan. Kalau pendapat yang Imam Syafi'i yang diupdate oleh Imam Syafi'i sampai di atas siku. Dan Imam Nawawi lebih condong sampai di pergelangan tangan saja. Jadi kita boleh pilih. Kalau tayamum boleh sampai pergelangan tangan atau boleh sampai ke siku. Jadi kalau mau hati-hati sampai ke siku. Yang sampai ke siku kan pergelangan juga terkena.
Kalau yang pergelangan yang siku tidak terkena. Kalau kita mau hati-hati sampai ke siku. Tapi kalau saya mau sampai pergelangan tangan besar, kenapa? Saya contoh dengan pendapat Imam Syafi'i yang lama yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang muzahid madzhab. Nah, jadi boleh sah-sah saja kita menggunakan pendapat Imam Nawawi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengusapnya? Kalau wudhu itu lebih gampang diguyur kemudian diratakan, namanya air bisa diratakan, selesai. Ini kan cuma debu, bagaimana saya mengusapnya supaya seluruh tangan saya ini terkena debu? Caranya yang pertama, letakkan seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah mengusap wajah, harus meletakkan tangan lagi di tanah. Kemudian ini kan dua-duanya telapak tangan kita ada debu, ada debunya. Ketika kita mau mengusap tangan yang kanan, letakkan bagian di dalam jari-jari tangan kita di atas bagian luar jari-jari tangan kanan. Kalau pakai kata-kata biasanya kusut. Maksudnya bagaimana sih Ustaz? Ini seperti ya, jari sama jari. Lihat ini caranya. Supaya semua terkena debu. Kalau kita tidak seperti ini nanti semuanya kena debu ya. Ya, seperti ini. Kemudian gosok sampai ke siku. Jangan kena sini. Tapi di bagian jari saja. Cincin buka ya? Cincin harus dibuka. Injek jam tangan harus dibuka, ini gak kayak wudhu soalnya. Nah, gosok sampai di siku sini, sampai di sini. Selesai, berarti kan bagian sini sudah, ya kan? Bagian sini belum. Bagaimana caranya? Pakai ini, pakai yang sebelah sini. Pakai ini telapak, bagian telapak, tempelkan di sini. Lalu gosok. Nah. Tadi waktu gosok pertama kan di sini, jari kan belum kena. Ini gosok, jangan gini tangannya, tapi ibu jarinya tetap ke atas. Nah, ibu jari yang ini untuk ibu jari yang ini. Pak, jadi begini. Yang ini sudah, yang ini kan belum dipakai. Tadi kan nggak terkena ini, lihat. Yang ini kan belum digunakan, nggak terkena apa-apa. Yang ini seperti ini. Nah, begitu caranya mengusap tangan pada saat kita bertayamum. Atau kalau kita cuma mau sampai pergelangan tangan saja, berarti cuma seperti ini, lebih gampang. Selesai. Ya, kemudian yang terakhir, at-tartib bainal mashatain. Urut di antara kedua usapan tersebut, maksudnya urut bagiannya. Yang pertama wajah dulu, baru kemudian tangan. Kalau ada orang bertayamum mengusap tangan dulu, baru kemudian mengusap wajah, maka tangannya tidak sah, wajahnya yang sah. Wajahnya yang sah. Berarti dia masih kurang satu. Setelah itu harus tetap mengusap tangan lagi karena tangannya tadi tidak sah sebab tidak tertib. Nah, tertib ini termasuk rukun kalau di mazhab Syafi'i, walaupun di mazhab yang lain tertib itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i kan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah wudu, tidak pernah tayamum kecuali tertib. Kecuali tertib beda kalau mandi besar tidak ada urut-urutannya. Kata seseorang kepada Imam Syafi'i, tapi kan kalau perintahnya wudhu itu juga tidak tertib pakai wau dan itu tidak menunjukkan tertib. Jadi bagaimana kamu ini kok menjadikan tertib sebagai rukun? Perintah wudhu tafsiru wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa masahu pakai wau. Wau itu kan dan
Kalau itu dan itu kan tidak menunjukkan petik. Kalau saya bilang masuk ke ruangan ini Hasan dan Husain dan Ali, kan nggak harus Hasan dulu, kemudian Ali dulu, kemudian Husain dulu. Kecuali kalau saya bilang masuk ke dalam ruangan ini Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali. Nah, kalau dalam bahasa Arab summa itu pasti tertib. Kalau ini wow, dari mana tertibnya? Dari Imam Syafi'i, darinya dari Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, min aina badatus sa'i, dari mana aku memulai sa'i? Minas Safa atau minal Marwa? Aku memulai sa'i dari mana ya Rasulullah? Dari Safa dulu atau dari Marwa? Kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dari yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, inna sofa wahu juga dengan rumah. Nah, dengan wahu juga inna sofa wal marwata. Sofa dan marwah. Jadi tidak menunjukkan tertib, tapi Rasulullah menganjurkan mengikuti yang disebut dulu oleh Allah. Di situ yang kita mulai. Nah, kemudian dikiaskan oleh Imam Syafi'i, wudu itu ya dari yang disebut oleh Allah dulu. Tayamum juga dari yang disebut. Di samping itu kebiasaan Nabi, dari mulai Nabi berwudu sampai dari mulai dia berwudu pertama kali sampai wafat, begitu juga bertayamum. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi itu wudu tidak tertib. Tayamum tidak tertib. Makanya Imam Syafi'i mengkategorikan tertib ini sebagai rukun. Wallahu a'lam bishawab. Ada sunnah-sunnah tayamum enggak? Sunnah-sunnah tayamum itu adalah sunnah-sunnah wudu yang bisa diterapkan di tayamum. Yang tidak bisa diterapkan di tayamum tidak termasuk sunnah tayamum. Contohnya mengusap 3 kali itu tidak termasuk sunnah tayamum. Atau menela-nela tadi tidak termasuk sunnah tayamum. Lamat-mat masuk mengumpul pakai debu tidak bisa. Atau istinsa tidak ada dalam tayamum. Kemudian menela-nela juga tadi tidak ada. Dan terus apa sunnah-sunnah tayamum ini? Sunnah-sunnah tayamum di antaranya menghadap ke arah kiblat, bertayamum dengan duduk, kemudian mengurangi debu yang akan digunakan untuk mengusap. Mengurangi itu caranya ada 2 cara. Waktu kita ambil debu, sunnahnya tidak langsung diusapkan, tapi dikurangi kadar debunya dengan cara ditiup, atau boleh juga ditiup. Ditiup sedikit, jangan keras-keras hilang debunya dan tayamum. Mari ditiup sedikit atau dibikinkan, baru kemudian pertanyaan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disunahkan juga siwak, disunahkan membaca tasmiyah. Kapan siwak dan tasmiyahnya? Sebelum memindahkan tanah. Sebelum memindahkan tanah disunahkan bersiwak terlebih dahulu, sama seperti wudu. Saya kira itu hal-hal yang harus kita ketahui dari wudu' tayamum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita tentang perkara agama dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Memberikan petunjuk dan taufik kepada kita, menjauhkan kita dari kesesatan lahir dan batin, menuntun kita menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة و
fastur lana awqati wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil filani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli aqa bi kulli suli bil mustafa rasuli aqa bi kulli suli bil mustafa rasuli aqa bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi Alhamdulillah.